kenapa capeknya? Sepupu ngaku-ngaku bisa juga. Tapi Selin, dulu kan kamu kenal Vincent udah lama. Ada rahasia apa? Oh banyak rahasia. Yang kamu bisa bongkar. Ntar kita aja. Kamu nyelamatinnya pakai kostum Iron Man. Kita berangkat syuting. Tadi barang-barangnya udah dibawa ke mobil. Ah ini emang kamu tahu ini namanya makanan apa yang? Nasi kelapa gula merah. Bukan, salah. Ini namanya lupis. Kalau lupis itu dari ketan, kelapa, sama gula jawa. Lupis. Lupa pisang, lupis. Don lagi ganti popok ya, Oma? Iya. Yeah. Ini Don, hari ini dia temanya orange kayak Don buah jeruk. His natural habitat. Hai Don. This mom, this Mama, this is Don in his natural habitat, the bed. Mm-mm. Coba. Don enggak ikut. Don mau ikut enggak? Enggak. Mama, capek. Kenapa capeknya? Mabok. My Don in his natural habitat. It's Don in his natural habitat. Kita hari ini mau syuting nanti ketemu Kak Ros. Ntar kita tanya kabar-kabarnya Kak Ros ya. Kita sekarang udah masih on time banget sih. Live-nya jam 2, sekarang jam 1 kita udah mau berangkat. Deket banget, paling cuma kayak 20 menit ke sana. Jadi di sana kita bakal 40 menit dulu. 30 menit buat briefing segala macam, siap-siap. Oke, okay, let's go kalau gitu. Laki-laki lain gitu. Oh, geremet-geremetnya beda. Geremetnya beda. Nah, geremet-geremet, aduh.
Sekarang di tahap apa sama dia? Sekarang? Mencoba untuk menerima gitu. Menerima apa? Gue lagi di tahap untuk rajin-rajin berobat ke dokter gitu. Berobat apa lagi? Jantung biar sehat, kan tiap pagi bangun lihat dia lagi. Tiap pagi bangun lihat dia lagi. Iya, daripada nanti gue jantungan tiba-tiba gitu ya. Terus kamu mau dibawa ke tahap serius? Itu dia mau membawa aku ke tahap serius sih. Tapi kemarin tuh aku dilamar, aku masih mundur-mundur waktunya. Kenapa? Ya daripada ngutang dulu sama tetangga, dia cari duit dulu ya kan. Anak-anak sehat? Sehat. Anak-anak manggil Marcel apa? Kadang Eyang, kadang Mas gitu. Supir kali ya. Enggak, tapi dia manggil ya uncle gitu. Anak-anak tapi cocok ya? Anak-anak cocok sih, kebetulan. Enggak takut? Enggak takut. Cuma dia suka shock aja gitu. Enggak takut. Enggak takut sih, cuma prihatin sama maminya gitu. Tapi gak sih, mereka support apapun yang bikin seneng sih. Siapa anaknya? Anaknya kamu? Anak aku? Iya. Mau jadi pembalap dia nanti gede? Iya. Yang Cio? Cio. Emang sekarang latihan balapnya di mana? Sentul, di sirkuit. Ajak El dong. Iya, mau. Dong. Masuk tim aku ya? Iya. Umur berapa? Si Cio tuh masih 4 tahun. Kalau balapan itu mulai dari 6 tahun, tapi kan kalau dia praktis dari kecil kan bisa aja. Iya. Nah, siapa tahu El udah umur berapa? Ha, maunya ngebut aja. Ngomong ngebut. Pelan dia. Enggak apa-apa, belajar nikung biar enggak gampang ditikung nanti. Anak laki-laki harus diajarin. Iya, anak laki-laki yang diajarin. Kemarin kamu aku undang ulang tahunnya, lo gak dateng. Kapan sih? Kemarin. Tanggal? Oh iya, lo undangan ya? Ada undangan. Iya, ya ampun. Ya udahlah, bisa lah dikirim itunya. Kasih gue di back ya? Iya. Hadiahnya aja dulu. Ada goodie bag, ada. Ada. Ntar kamu ke rumah dong, mamain. Iya, kita ke rumah. Ada bayi. Oh iya, gue belum lihat anak Vincent nih. Vincent punya anak nih. Mukanya tapi mirip siapa? Mirip Vincent. Vincent banget. Ini. Vincent banget ya? Enggak sih, ada aku belum. Gimana? Oh ampun loh. Siapa? Kayak ini ya. Kayak... Bukan dengan tetangga kan? Iya, cengit-cengit. Gue setamat sih, Bob. Tapi masih asik-asik. Masih? Iya. Yeah. Berarti bapak lagi libur nih. Hah? Oh, lagi asik tuh gak boleh dulu? Boleh aja kalau berkenan. Boleh. Dibahas lagi. Ada. Lu asik sampai 2 tahun, El? Iya, 2 tahun 7 bulan. Full ya? Lu juga asik ya? Asik. Tapi nggak ada yang sampai 2 tahun gue. Sampai berapa setahun tahun? Setahun lah paling bentar. Iya. Tahun udah cukup, 6 bulan udah cukup. 6 bulan cukup sih, bisa dicampur susu juga kan. Udah bisa udah bisa makan. Si El udah sekolah belum sih? Belum, kan masih di internasional. Oh, di Bali? Nanti pertengahan Agustus mulai lagi. Umur berapa sih sekarang? 8. Ayolah, balap! Hari Kamis mau. Lu ayo, diundang aja kakak, datang. Hari Kamis. Ah. Kamis. Aku udah ke Bali. Ya, udah ke Bali. Kami Sabtu latihannya. Oh. Pasti suka deh anakku. Iya, dia suka kok. Dia emang suka, maunya ngebut aja. Iya, kemarin kita main go-kart tapi mobilnya pelan banget, dia nangis. Oh, dia suka. Oh, dia pasti suka karena ini sirkuit beneran kan? Disentul gitu. Yang balapan juga. Emang enggak setiap kali latihan hadir. Kalau lagi enggak kerja hadir gue. Kayak Kamis Sabtu, biasanya Sabtu gue datang. Tapi kalau Kamis kalau lagi ini anaknya Selin kan? Kalian tahu nggak berapa? Coba tebak berapa? Iya anak gue. Ada berapa? On the way 5 deh. Ini lagi apa lagi? Enggak, say. Belum ada yang hamilin. Mana? Ya belum kan, belum sah. Gimana sih? Belum bisa. Apa dibisain dulu gitu? Di cross check dulu sebenarnya. Aku jadi masuk cross check dulu. Cek dulu. Tapi Selin, dulu kan kamu kenal Vincent udah lama. Kamu ada rahasia apa? Oh, banyak rahasia yang kamu bisa bongkar. Ntar kita aja ngomong berdua. Yang lucu aja. Yang lucu aja. Yang lucu. Apa yang lucu ya? Gue lupa lagi banyak. Semuanya. Banyak kan nakal ya? Nakal sih, bukan lucu gitu. Iya.
kalau Vincent ini kayak aduh. Mangga banget dulu. Gua tuh dianggap perempuan apa enggak sebenarnya sama dia kadang-kadang. Emang kenapa? Iya karena dia terlalu apa ya? Nah, dulu kita tua, gitu. Jatuh dari tangga aku cuma ketawa dari atas ini, dari atas sampai ke bawah. Lu sih pakai sendal segede bagong yang tinggi. Ya lu tahu gua kan harus tinggi sendalnya. Jatuh lah. Terus gua udah enggak ditolongin. Aku di atas. Terus ada kenakalan apa? Dia anak. Iya, nakalnya dia mah. Gak di rumah sih ya? Di luar ya? Di luar, Bu. Oh. Tapi kamu jadi saksi hidup kenakalan. Ya tau lah, siangnya sama siapa, malamnya sama siapa, gitu. Mas Bur. Tapi sekarang berubah drastis, Anda jadi bapak yang baik ya? Mas Bur. Kamu boleh. Mas Bur, mana yang baju yang Mas Bur di sini lagi? Iya. Wah, ini ajaib. Itu apa ya? Citayam. Bukan. Mas Pur ini kemarin nolongin korban kecelakaan. Oh. Jadi ada korban diselamatin sama Mas Pur di Iron Man. Oh yang di Cibubur itu ya? Cibubur yang korban kecelakaan ngerempet di truk itu kan di bawah tangki mobil. Iya, dia tuh langsung buang duitnya sebanyak itu. Terus dia nolongin korban kecelakaan di mana orang-orang tuh lagi videoin, dia tuh langsung gercep gitu. Turunan. Hajida, kan biasanya mobil sama motor. Lagi ya. Mau briefing dulu sebentar ya. Kita mau syuting dulu, let's go. Kalau memang dalam keadaan untung, Mbak Jendal kan tahu sendiri kalau untung, Mbak Jendal kan tidak marah. Nah, jendela sekarang rugi, Mbak Jendal akhirnya melaporkan ke dia. Kamu jauh banget, tos dulu deh. Hebat loh. Kemarin waktu nyelamatin pakai custom Iron Man. Iya lah, sempat. Itu lepas. Pas kamu lihat dia lagi ngapain? Pas dia mau ketabrak gitu? Udah ketabrak. Udah ketabrak? Tapinya kejepit itu. Kejepit ban? Enggak, kejepit motor dia. Terus sudah gitu? Saya tolongin langsung lari. Kamu tolongin langsung lari? Oh, bak itunya ember kamu buang? Kotak. Iya, kotaknya. Kamu buang? Iya, malam. Kamu pas nyelamatin itu orangnya tapi masih nggak apa-apa? Udah itu. Pokoknya udah... Oh, udah ber... Iya. Udah darah lecet. Oh. Jadinya kan viral banget soalnya kamu nyelamatinnya pakai kostum Iron Man. Langsung refleksi nggak? Maksudnya nggak sempet ini. Lepas orang... Lihat orang lain pada ngerekam doang. Oh, ngerekam doang. Iya. Akhirnya kamu lari. Lari. Ini larinya susah enggak pakai ini? Raga. Oh, gampang. Fleksibel ya? Iya. Ini loh. Oh iya. Oh, ini sobek ya. Aku udah jemput. Ini Alphard aku. Hah? Ini aku mobilnya minjem punya mama. Yang Alphardnya. Oh iya. Kayak gini, jadinya kan pinjem mobilnya. Ini Alphardnya. Langsung aja kita naik Alphard aku yuk. Otomatis.